Yamo Jemaat Maranatha Balakaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan yang hadir dalam persekutuan ibadah pengurapan hamba Tuhan saat ini, Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga. Menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi KJ 2 nomor 2 mulia namanya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Saudara, shalom. Tentunya kita bersyukur bersama bahwa oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengalami persekutuan yang indah seperti ini, untuk menyambut akan satu rencana Tuhan, pengutusan hambanya menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Ibu bapa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah seorang kaya raya, pengusaha besar. Di hari tuanya, kemudian dia berpikir bahwa sebagai orang tua yang bijak, tentunya dia tidak akan terus menguasai dan memimpin usahanya yang besar itu.
Ia memiliki 3 putra, telah berpendidikan tinggi dan punya pengalaman yang besar untuk juga bekerja di bidang usaha. Satu hari, bapak ini memanggil 3 putranya. Anak-anakku, ada hal yang saya mau sampaikan kepada kalian. Kalian sudah tahu bahwa ayahmu ini sudah tua dan tidak mungkin lagi untuk mengurus begitu banyak usaha-usaha kita. Saya punya maksud hendak mewariskan usaha ini, tapi saya tidak akan membagi 3 usaha. Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban fungsi jabatan ini dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuannya menyimpang dari kebenaran Alkitab? Apakah jawabmu, saudara Aris, adakah saudara yakin, percaya dan berjanji? Iya, saya yakin, percaya dan berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan menolong saudara. Jangan goyah dan ingatlah selalu Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Amin. Amin. Sekolah yang akan dipasang kami. Program sekolah.
Baik. Dengan demikian, saudara Aris telah mengenakan pakaian pelayanan pendeta. Saya persilakan para pendeta untuk menyampaikan salam, yaitu dalam bentuk salam protokol kesehatan saudara. Baik, silakan kembali. Saya persilakan menghadap ke arah jemaat. Baik, kalau maskernya diturunkan sejenak supaya kelihatan lebih jelas. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Khotbah Sulung terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Tema atau judul dari pembacaan kita pada khotbah sulung ini saya berikan, menjadi pelayan yang diteladani. Menjadi pelayan yang diteladani. Ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam lembaga keluarga, tentunya kedua orang tua bahwa anak-anak yang lahir dalam keluarga itu, kedua orang tua menginginkan agar anak-anak yang lahir itu boleh menjadi anak yang patut diteladani dan membawa kebanggaan di masa yang akan datang. Itu harapan kedua orang tua, Bapak Ibu. Dan setelah kedua orang tua itu melihat anaknya semakin bertumbuh, kalau saya tidak salah umur 7 tahun saat ini baru syarat masuk dalam sekolah dasar. Di situ kita akan dipertemukan lagi oleh
Mengampuni lebih sungguh.